aya angin euy hujanna tuh ya kawat listrik ke karoyak ya. Hujannya besar dan mulai banjir nih. Air udah masuk pekarangan. Jalan sudah tergenang. Air dari halaman tidak keluar. Tertahan sehingga menggenang. Air mulai besar nih. Sudah mulai masuk ke halaman penuh nih. Tapi sudah disiapkan antisipasinya. Sudah disiapkan antisipasinya. Kalau orang kebanyakan rumahnya diangkat, ditinggikan lantainya, rumahnya ditinggikan sehingga membutuhkan ya setidaknya 100 juta lah. Kalau abah begini saja, yang penting air tidak masuk, dibendung pakai malam dan kayu cukup. Aja sekarang mau abah tutup. Sorry ya, naik ke mobil ke atas, naik ke atas ya. Sorry ya, naik ke atas. Biasanya juga di atas, biasa kan naik karena naik ke atas. Ah gitu, pintar. Bagus itu, pinter ya. Tuh, jangan ke rumah lah, di situ aman ya. Kucing pinter. Tergaya lagi. Jangan lihat nanti tuh yang loncatnya ada duduk besar duduk, bos duduk sana, hujan banjir duduk, ayo duduk sana duduk. Duduk. Harusnya mulai cepat nih, berarti pompa di belakang sudah mulai aktif. Udah diam, jangan kemana-mana, diam. Nanti nyemplung.
Sekarang hujannya udah mulai mengecil nih, udah reda nih. Tapi efeknya banjirnya ya bisa 1 jam lah baru jangan lewat. Wah, sekarang banjir nih. Listrik mati, banjir. Jadi lengkap nih, hujan, listrik mati, banjir. Di mana-mana juga yang berbahaya tuh musuh dalam selimut mah sudah dalam. Dari luar bisa ditahan, dari masuk, dari dalam nih masuk tuh dapuk nih, dalam nih dari celah-celah. Kira-kira nih tuh sok banjir ya, sok ke dia, sok danen, sok masuk masuk besarnya di ditunya di masjidnya. Hah? Segitu sampai SMP masih gini. Oh, sekarang dah surut. Tidak lama karena disedot di belakang, tapi menyisakan lumpur dan sampah.